Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 diputuskan, iuran BPJS Kesehatan kelas 3 akan naik menjadi Rp35.000 per bulan pada tanggal 1 Januari 2021. Pada awal tahun 2020, pemerintah memberikan subsidi kepada peserta BPJS kelas 3 sebesar Rp16.000, sehingga peserta harus membayar sebesar Rp25.000. Namun dalam perpres tersebut, pemerintah akan mengurangi subsidi sebesar Rp500 per orang mulai Januari 2021. Pengurangan subsidi ini menjadikan iuran BPJS kelas 3 naik menjadi Rp35.000 per orang setiap bulannya. Sebelum disubsidi, iuran kelas 3 peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar Rp42.000. Sementara peserta kelas 1 dan 2 sudah terlebih dahulu mengalami kenaikan tarif pada tanggal 1 Juli 2020 lalu. Berikut ini adalah daftar iuran BPJS Kesehatan 2021 yang harus dibayar peserta berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020.